Kalau segarnya es cendol pasti sering dijumpai. Belakangan minuman tradisional ini kurang peminatnya karena kalah popularitas. Padahal cendol ini mewakili Indonesia sebagai 50 minuman terlezat di dunia versi Asian Go. Kalau dari CNN Internasional, pada tahun 2018 cendol punya predikat sebagai makanan manis penutup alias dessert terbaik di dunia. Keren kan? Makanya salah satu pemuda asal Tasikmalaya memperbarui tampilan cendol lebih kekinian, fams. Ada tambahan puding dan susu segar sebagai pengganti santan. Tapi tetap pemanisnya hanya berasal dari gula merah yang jadi jodohnya cendol. Fams, menu yang disajikan ternyata lucu-lucu. Ada salah satu menu bernama Cendol Ketemu Brondong yang merupakan kependekan dari keju campur cendol, brownies durian. Enak dong. Hihihi. Dari namanya aja udah ketahuan kalau ada campuran durian segar dan potongan kue brownies. Seru ya, kalau masih kepengen, masih ada 8 menu lain yang gak kalah unik. Kalian tinggal pilih aja tuh.